Anda sedang menonton rancangan memancing yang paling menjarah sekali di Malaysia. Cinta Wolfing. Okey brother semua, aku hari ni berada di Kuala Gula. Jadi bersama dengan aku hari ni adalah tim daripada mana? Rakus Angler. Rakus Angler bro. So, gua memang dah lama gila nak berduet dengan dia orang ni. So, hari ni aku berjaya dapat berduet dengan dia orang. So, antara dia punya ahli-ahlinya ialah hari ni ialah Faizul Abu. Kita muka. Kedua OP. Yeah. Bagi dia OP lah. Facebook tak tahu nama apa, aku tak ingat. Yang brother yang tak asing bagi dia ialah Genji Takia. Ya. Yeah. Dan tekong harapan hari ni ialah Abby. Boleh telefon-telefon dia nanti dia punya link apa ni nanti aku akan sertakan kat bawah, nanti aku kontak lah. Tekong ni memang baik lah. Jangan kumpau. So aku rasa pun hari ni pun aku takkan kumpau lah. Right? Species apa yang aku nak main hari ni? Aku nak cari lesen suhidup selain bulan aku dah dapat. Jadi hari ni aku nak cari kalau boleh kerapu. Kerapu dan juga kurau. Alright, so hampa doa lah yang terbaik untuk kami semua. Selamat pergi dan pulang. Dan hampa pun sama. Okay baik? Jom. Layang, aku tak pun tak tahu apa benda layang. Jadi aku try. Aku main jig je hari ni pagi. Ada, tapi awak dah buat jig lah, takpelah. Okay dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia kuat. Okey, hari ni jig apa benda pun aku tak tahu. 40 gram. Ada kayu apa ni? Ada. Pasti kan? Jig lah. Canut! Oi! Tak ada. Glam! Allahuakbar, putus. Terima kasih. Oh, kan? Oh. Ah, dia rupanya. Oh, lukang. Mereka tak ada. Do-do-do-do-do-ri. Ada? Ya. Yeah. Oh, strap pertama tu. Oh, daripada Genji Takia. Okay. Lukang. Duri Onji. Ya, Duri Onji. Yeay, patik. Patik bosku. Patik. Do-do-do-do-do-ri. Abang tak kumpau. Duduk sama, Luk. Ha. Mak. Ya. Rekor. Ni rekor ni. Udah. Apa-apa udang ke belakang. Lebih, kepala-kepala lari. Oh, gini DC shoot. DC cabit. Gimana? Dia. Agaknya tapi bukannya ni gantung tak lawanlah. Ambo materi. Oh, sorry mai tali. Bolakan. Ya, ringan ni. Oh. Ya.
Terus. Yang ini. Wih, dimakannya pisang tu pula. Oh, jumpa kan? Kita nak bawa. Hello. Tak boleh belakang dia. Oh, cakap mengenas, cakap mengenas. Cakap mengenas. Tak, Opi, jangan patuh, jangan patuh, kena tali. Ambil depan. Mak, pipi, pipi. Wei, tak, kena tali. Oh. Right, good strike, baby. Wow. Baik, kong. Dia ni. Allah, betul. Dia. Kau. Leader. Leader ke? Oi. Bukan kot. Bukan. Hei. Du. Aduh, hai. Susu orang tu aku dapat. Jadilah, alhamdulillah. Set yang pertama dari kita ha. Kembali ni prestasi meningkat di kali ini.
datang ke Gebar Malam di Governor Printin. Okey. Woo. Jangan lupa. Lepas tu, kami ada JC. Kalau ada nak cok nama boleh, kami ambil baju tu. Alright, kita boleh buat print kat baju JC. Satu nama RM5, nombor RM5. Okay, baik. So hari ni aku berada di sebuah kedai printing. Jadi kalau hampa datang ke Ipoh nak cari baju print yang orang kata ready made ataupun yang paling cepat, boleh singgah ke Gebar Malam. Kedai nombor lebih kurang dalam, kalau daripada jalan depan, lebih kurang dalam 3 atau 4 kedai lah. Jadi seperti mana yang aku letakkan dia punya clip sebelum mode ni, jadi itu laluan dia untuk kedai ni. Kedai ni paling banyak baju. Maksudnya kata kalau nak buat baju JC untuk pasukan bola sepak, JC untuk mancing, baju nak couple-couple dengan awek ke apa benda, semua ada. Boleh buat chop sekali sebab dia orang ada servis untuk buat chop. Terus buat, terus siap, terus pakai dan terus basuh. Okay, so jangan back lagi. Terus menonton dan jangan lupa berjadau. Nasib baik. Oh, aduh. Itu tahu kali. Oh, ya tu tahu. Aku tengok video. Sekarang live depan mata. Ha, babi. Kita main ikan Sony je, relax nampak. Ha. Boleh main seminggu makan jadi ya. Ha. Nampak macam kelakar kan, cik. Kalau ada makan cheese tak weh. Ngeletak. Oh, betul kau ni. Baiklah. Masak kari. Merah kari. Biar kak. Lepas. Alright. Aduh. Ikan benar-benar. Ya, itu dia. Nampak? Keperuntuk-peruntuk semua. Kepekaran saya bermain senangin. Mesin senangin. Jadah. Terbelit pula. Allah. Sebab tak kena tu. Pasal kan benda ni terlilit ke sini. Ha, terlilit. Udang. Selesai sudah untuk upacara apa bermain baling tarik untuk hari ini. Sekian saja daripada Cik Tah pada kali ini. Dan keputusan memihak kepada Rakus Angler. Ya, itu dia.